Halo guys, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu guys, akhirnya datang juga ini guys. Ini cuman dari Event of Day guys. Ini gue jujur gue penasaran guys di sini guys, katanya nih Young K main gitar guys, bukan main bass lagi katanya teman-teman. Tapi gue nggak tahu produksi, kemungkinan aja si Young K bisa ngisi gitar dan bassnya juga mungkin guys. Di sini gue jujur kangen banget sama Dede Daun guys, sama satu lagi One Pill guys. Ini masterminded-nya nih guys. Ini katanya ini ditulis sama Young K lagu ini guys ya. Jadi sebelum kita mulai semuanya guys, kita intro dulu guys. Ceplak. Oke guys, tadi teman-teman dari My Day juga udah ngasih ini guys ya, Bang udah keluar nih video klipnya, ini udah gue ketinggalan 11 menit nih guys ya, 11 menit. Ini judulnya Event of Day, Day 6 nih guys ya, Event of Day, Right Through Me guys. Ini lagu paling mereka comeback nih guys ya, bertiga dong nih. Karena Papa Sungjin kan lagi apa, lagi wamil guys ya, gak tahu baliknya kapan. Nah gue gak tahu juga Jay, karena proyekannya Event of Day, setahu gue kan emang cuma bertiga guys ya. Oke kita langsung react aja guys, tanpa malu-malu kita lihat soundnya nih guys. Ini yang paling penting nih guys, soundnya guys. Oke kita langsung react, ceplok. Oke, ambience dulu. Oh logonya. Wah, ini tulisan apa Jepang nih guys? Logo tetap ya, begitu ya. Kerjaan One Pill. Wow! Damn! ini band guys. Notasinya guys. Gue depannya aja buat transisinya udah keren banget guys. Kalian jangan nikmatin lagu ini di sini guys ya, nikmatinnya di YouTube, download sendiri. Tapi yang pasti di sini gue cuma mau perhatiin sound-soundnya guys. Jujur aja guys, lanjut lagi guys. Ini masuknya gue suka banget. Wow, itu. Ini drum sih apa drum SPD guys ya, ditemenin sama bass yang ngambilnya juga sedikit light banget nih balance-nya. Sama piano ya. Wih. Wah, chord-nya sedikit jazzy guys, sedikit jazzy guys. Ini gila nih. Ini asik banget One Pill ngambil chord progression di sini guys. Nih di sini. Chord-nya. Asik. Setengah. Wah, chord-nya. Ini One Pill tuh kadang-kadang rese guys. Yang dia kasih chord progression tuh yang sebenarnya nggak kebaca guys. Ini pola di sini guys. Pola di sini guys. Nih. Half dim tuh. Half dim. Wow. Nice. Oh nice dong. Vokal Young K juga enak banget deh. One Pill, yes. Gila, groovy-groovy ringan guys ya. Ini ini gokil sih, Event of Day ini galak guys. Gila, selera gue banget. Wow. Gila, vokalnya Young K tuh Jay-Z banget guys ya. Jay-Z banget, gila dia emang nguasain banget lick-lick jazz-jazz gimana gitu. Wow, One Pill kasih harmoni di atas ya. Sasoi, wow, enak banget. No. Aduh, aransemennya bagus banget guys. Ini manis banget. Asli manis banget dikasih ke pang-pang-pang seperlapan gitu ya. Di sini ini manis banget guys. Enak banget nyanyi. Enak banget. Wah. Ngide guys. Lihat deh. Dia kayak desain nih. Dang, 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 dang. Wah gila nih galak guys. Galak aransemennya guys. Guys mungkin orang bisa mainin guys ya. Tapi idenya guys. Idenya. Gue ngebahas bukan masalah orang bisa mainin apa enggak. Tapi ide yang keluar guys. Ini keren banget guys. Ini dia.
Sikat. Asik ya. Ini mulai drum asli gue denger ya. Dia mainnya juga deng-deng di floor-floor gitu si Dede Doon partnya deh guys. Sekali lagi guys. Asik banget transisi ini. Jadi descending, drumnya juga descending guys. Tone-nya dari yang floor, apa high tom, middle tom, floor tom. Deng 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 deng. Great, nice. Tunggu, kita nikmatin ref ya guys. Bentar guys, dari sini guys ya. Sorry banget. Anjir, enak banget, parah. Enak banget guys. Wow. Wow, notasi manis banget guys. Ini manis banget sama ada ini one pill gila sih. Gue gak tau yang vokal director siapa guys yang ngasih komposisi lagu, apa vokalnya. Ini top chair banget, gila. Best comeback juga nih guys. One pill, suaranya manis banget. Wow. Aduh, chordnya. Yang kayak main gitar guys. Yang kayak main gitar, gitar store lagi guys. Gila tuh lah, tampilannya. Aduh gila, gokil. Coba part gitar kita dengerin lagi guys ya, seperti apa nih guys. Lanjut. Waduh, chordnya enak banget guys. Itu gue dengar suara gitar di sebelah kiri kuping gue guys. Sebelah kanan kuping gue, bentar. Tipis-tipis, gue dengerin kayak suara gitar guys, ya mungkin bisa one pill juga yang ngisi. Sekali lagi. Pandang, oh nice. Asik juga ya, patternnya down guys, lihat guys. Setiap beberapa beat dikasih open close hi-hat di sini, ini manis banget di sini. Woo, nice. Wow, nice. Transisi dari ref masuk ke verse 2 nih guys. Kok ngeri ya, asli. Gila deh Doon. Ini mana nih deh Doon, katanya ada part nyanyi di sini guys. Kita tungguin guys. Peng. Langsung ngebeledak sini guys. Yes. Gila, one pill si manusia jadul guys. Sound di sebelah kiri kupingnya. Gokil. Lihat nih guys, detailingnya guys. Sikat. Sedap. Sedap. Asik. Ini gue yakin dia ngasih dua guys ya, si Yangke ngegitar sama ngebass juga, gue yakin sih guys. Nih, kayaknya. Ini part sini bagus banget, pre-chorus sih guys. Pam, 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 pam. Ini nih, ngide nih. Wow. Itu notasinya bagus banget, asli. Itu part one pill di situ loh, ngide. Itu gue suka dat. Ngehitnya juga perfect banget sih, one pill ngeteknya asik banget serius di sini. Itu ada sin tipis kinging high frequency di situ kayak lagu horror tapi gila enak banget. Ini juga part pengisian si one pill juga dewasa banget, partnya enak banget soundnya. Emang sengaja di balance ini sedada ditinggiin guys ya. Nice banget. Iya loh, ting tung ting gitu tuh. Aduh, Dede Doon di sini guys, partnya. Duk.
enak banget. Feelnya manis-manis banget guys ya. Dibuat tema gitu loh. Nih. Dung, tegut-tegut. Wow, nice. Aduh, chord-nya dikasih setengah nih guys. Ini manis banget nih guys. Sedikit kromatik di sini nih. Bassnya. Da-da. Nice ya. Gila, Yankee main gitar asik juga ngeliatnya guys ya. Secara visualnya asik banget. Cocok-cocok aja deh. Oh itu enak banget, itu nagin ada situ guys. Gila ya. Wah, dragging mulai di right cymbal ya. Ini pengisian bassnya sedikit swing di sini guys. Nih, dem 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 dem. Dia ngambil kayak sedikit 1/8 di sini. Nih part sini nih. 2, 3, 4. Oh nice. Video klip juga keren guys. Asik. Yankee. Asik keren. Gila, gue gak tau, keren banget guys. Groove enak banget. Jay-Z guys. Asik banget, parah. Lu tone bass enak banget. Chord progressionnya sedikit Jepang-Jepangan, sedikit kayak Jepang-Jepangan guys ya. Tapi ini gila. Ini lagu sweet banget guys. Groovy banget. Gokil. Anjir gokil, keren guys. Wah, ini kayak yang di mana gue pernah ngeriak ya. Modelnya kayak begini guys, di dalam ruangan gitu deh. Gue pause dulu guys. Wah gila, ini keren guys. Asli ini keren guys. Groovy-nya keren banget. Pengisian tipis-tipis Yankee sebagai gitaris juga enak banget. Dia lebih ngambil, nggak nutupin. Karena di situ yang rhythm lebih ke one pill guys ya. Pang, 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 pang. Tetap one pill manusia jadul guys. Dia ngisi tuh ngengongeng suara-suara gitu. Dan down pattern-nya ini sangat berpola banget guys. Gue suka banget. Dung, deg-deg-deg. Dia nggak milih untuk par-par fill-in yang ribet, tapi membuat lebih ke tema. Jadi kita tahu banget ini down banget yang main gitu guys. Ini gue suka dari personal-personal Day 6 guys. Dia membuat tema itu kayak bikin kacang guys. Cepet banget, plak, langsung dapat tema-tema yang lebih kece ke kuping. Ini hebatnya seorang Day 6 guys. Ini gila guys, ini best comeback. Kita tepuk tangan dulu guys. Keren asli guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Kalau teman-teman punya link juga nih guys, ini apakah ini album, single, EP, apa LP, gue gak tau juga. Kalian bisa taruh di link, biar gue bisa selesaikan dengan tuntas lagu-lagu dari Even Over Day, Day 6 ini guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Bye-bye guys. Ceplok.